Halo, selamat pagi subscriber dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini. Dan di episode kali ini, Minggu, seperti biasa, lanjut ke Daily Vlog Hijet 1984 Red Fury Super Tank. Seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, sesuai pemberian nama istri, yaitu Never Gets Old. Hari ini lanjut ke Daily Vlog bersama si Buah Hati, yang rencananya hari Minggu ini mau jalan-jalan ya. Oke, mau jalan-jalan, dan kebetulan nanti siang karena saya ada kegiatan, saya lanjut aja pagi. Saya ada pekerjaan hanya si siang hari, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mumpung ada waktu dan wajib kita lakukan adalah jalan-jalan menggunakan mobil jet. Oke, siap, ready? Nah, seperti apa keseruannya? Pastinya jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan update video menarik dari saya. Oke, kita lanjut ke Daily Vlog Hijet 1984 Red Fury Super Tank ya, edisi Minggu spesial di tahun 2021. Oke, let's go. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sampah untuk ngangkut sah.
setiap hari mendung, terus cuaca Kediri setiap hari mendung, kadang hujan lebat ya. Ini biasanya kondisi-kondisi seperti ini harus jaga kesehatan ekstra ya. Ya, cuaca juga sudah nggak menentu, kadang pagi siang panas, sorenya badai. Buat ibu-ibu di rumah harus bersabar karena jemurannya ya. Selalu lebih dari 2 hari tidak kering. Saya cari sarapan dulu teman-teman. Ya, di sarapan dulu. Kita parkir dulu di sebelah. Cari sarapan teman-teman. Oke, lanjut ke perjalanan. Sambil makan. Ya. Makanan ya, Bu. Tidak tembak Salem kan, tidak tinju tuh. Ayah, kawan.
efek gitu. Ini kupingnya buntut gede-gedenya. Soalnya kena hantaman deh. Jadi dia itu jadi ngerti lawannya, oh dia tekniknya berarti MMA, MMA, sokong MMA ya harus ini. Oh. Tapi kaki lo ini jadi pelajar sekolah tadi. Cuman yang webtoon ini api kayak lumayan anu loh, seorang artis hip hop, genre hip hop dari asal sekolah saya sekolah terus dia biasa loh cukur jadi artis hip hop, perjalanan jadi artis hip hop. Judul cerita fiksi berdasarkan kisah nyata. Iya maksudnya cerita fiksi. Oh, tapi kisah nyatanya paling kan. Apa judulnya? Hip hop artis. Apa lah liau?
teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, untuk para hijater di seluruh Indonesia ya, untuk Daily Vlog Hijat 1984 Red Fury Super Tank hari ini selesai. Nah, dan ya, semoga terhibur, semoga semoga senang ya dengan Daily Vlog Hijat 1984 Red Fury Super Tank. Dan okay, untuk perjalanan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel Muhammad Rizky Effendi. Dan terima kasih banyak juga untuk yang sudah berkomentar atau mendukung channel saya. Dan semoga Tuhan yang membalas, sehat selalu dan terbaik. Okay, untuk Daily Vlog Hijat 1984 Red Fury Super Tank hari ini cukup sekian. Kita berjumpa lagi di next episode. Sekian terima kasih dan salam.